cowok yang bisa bikin Pevita turn on. Sebenarnya cowok yang bikin gue jadi kayak tertarik banget itu cowok yang pinter banget, pinter berkomunikasi, dan juga bisa menjadi imam buat gue. Yang bikin gue ilfeel cowok yang merasa, oh it's me against the world, depressed, ya gue nggak bisa ini, nggak bisa, yang negatif lah, yang full of negative energy. Jadi kalau lo lagi deket dia, lo kayak feel surrounding. Iya, yeah, cause you're like spreading the your energy to other person around you, right? So right. when the person is like spreading like a negative energy, it's like, hey, come on man, just go home and sleep. Yeah, see. Yeah. That which part of your body yang lo paling suka? Gue paling suka gigi gue. Why? Enggak, karena banyak yang nggak suka, tapi untuk gue gigi gue menggigit kelinci dan itu kebanggaan gue aja, jadi kayak ciri khas gue aja. Gigi. Iya. Yeah. Jangan langsung diliatin gitu dong. Sexy man. Sexy man is a guy who has a sexy brain. A guy have sexy brain. Yeah, have a sexy brain. It's like you wanna kiss the brain, you know? Cowok yang romantis itu gini. Kalau dari gue, kita atau gue sebagai perempuan itu lebih baik dikasih waktu daripada dikasih barang, karena waktu itu jauh lebih mahal daripada suatu item. Gue orangnya sangat merakyat sekali. Jadi kalau misalkan ditanya, lo mau makan di hotel ini atau makan makanan pinggiran, gue mending makan makanan pinggiran. Kenapa? Karena kalau misalnya emang gak enak, gue gak sakit hati. Gue kalau misalnya gue udah makan, misalkan di suatu tempat, udah harganya quite expensive, terus makanannya rasanya kayak not that delicious, kan agak sakit hati ya. My life is full of ups and downs, pictures on all over the Google and things. Well, people make mistakes, tapi mami tuh gak marah, mami itu sabar gitu, dan itu jadi kayak motivasi aku nanti kalau aku udah jadi seorang ibu ingin seperti itu. My last question, what is real man for you? Real man? An imam. Laki-laki yang bisa jadi imam untuk pasangannya, untuk keluarga, untuk adik, untuk kakaknya. That's it? That's it. Thank you so much.